penyampaian dan sumbangan. Betul. Untuk pelajar-pelajar Uni KL sendiri yang terlibat ataupun yang menjadi bangsa, maksudnya kampung mereka itu berada di Pulau Pinang, Pulau Pinang. Karyawan KKW lebih kepada pasca banjir, iaitu untuk membaik pulih premis-premis awam dan juga memberikan sumbangan barangan, termasuk juga dengan membantu membaiki ataupun servis motor-motor singkat di kawasan yang mengalami banjir.